beli lebih murah dari harga pasaran. 2 tan ayam habis dijual hanya dalam tempoh 1.5 jam pada program jualan sentuhan rakyat apabila lebih 1,000 penduduk menyerbu program anjuran Pusat Himat Ahli Parlimen Langkawi itu. Malah ramai yang tiba sejam lebih awal sebelum jualan yang berlangsung di pekarangan Wisma UMNO Langkawi dibuka pada jam 9 pagi. Ahli Parlimen Langkawi, Datuk Nawawi Ahmad berkata program itu bertujuan membantu rakyat membeli barang keperluan harian pada harga lebih murah dari harga pasaran. Antara barang yang menjadi rebutan ialah ayam mentah siap diproses dijual pada harga RM6.50 sekilo. Nawawi berkata program sama akan diteruskan di 5 lokasi lain termasuk pada 3 Mac ini di Kampung Air Hangat Padang Maksirat, Kampung Temoyong, Kampung Ulu Melaka sebelum kembali di Kuah pada 31 Mac. 10% KPDKK potong RM1, RM7.50 sekilo, saya pula potong RM1 1 sen, jadi RM6.49.